suasana kebun di malam hari. Suasana kebun di malam hari, guys. Mengerikan, uji nyali. Mengerikan sekali sendirian. Biasanya teman-teman main, hari ini nggak main. Katanya besok malam Minggu, ini malam Sabtu. Sendirian, guys. Gelap gulita. Gelap gulita. Nggak ada apa-apa. Sendirian di tengah kebun, guys. Uji nyali. Gelap sekali, men. Mantap, mantap. Tongkrongan sendiri, hisap rokok sendiri. Temennya mau main gak jadi, katanya besok sore aja, malam mingguan sekalian. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi sendiri, guys. Kopinya tinggal dikit. Kalau udah bosen tongkrong, terus tidur, guys. Tapi lumayan lah, terang. Tempat tidurnya kayak gini, guys. Tempat tidur amatir apa adanya. Namanya juga di kebun, jaga kebun. Ini saya taruh. Ini obat ular, guys. Serbuk biar nggak ada ular. Takut sama ular, kemarin ada yang kecil mau masuk. Semua saya taruh kayak gini. Takut di tengah kebun banyak ular. Semua saya taruh sampai sana. Durian, guys. Durian Musang King sudah habis. Testing ada berapa kilo? Ada Musang King. Tiga kilo, guys. 3 kilo kali 40 ringgit. 120 ringgit udah. Ya gini 120 ringgit. Gila-gila kaya ini bosnya. Satu biji 120. Ini masuk A. Semua ada isinya. Biasanya ada yang B biasanya. Kalau yang B yang sini nggak ada isinya atau mana. Ikutnya B, kalau ini A. Lumayan. Satu biji udah 100 ringgit. 100 ringgit. Kalau uang Indon kira aja di berapa, 330 mungkin lah. Ini yang busuk-busuk enggak dia bawa sama bosnya, saya pun malas memakan. Ini bakul buat kalau panen jeruk, jeruk purut. Ini enggak laku, jelek-jelek. Jeruk purut. Dieselnya lupa, belum saya masukin. Habis siram tadi nggak ada hujan. Udah 3 minggu nggak hujan, panas. Siang panas, malam panas.
Nah. Di pintu masuk pun saya taruh serbuknya buat jaga-jaga, yang penting waspada. Yang namanya hewan ya, apalagi ular, ularnya sini kobra lagi. Semua saya taruh di kolong-kolong mana. Takut, tapi semoga aja nggak ada lah, gak ada yang masuk. Sudah saya taburi semua. Kita cek dulu teman-teman, takut ada yang masuk nanti. Kacau kalau masuk. Bismillah, semoga aja aman. Apa itu obat nyamuk? Kirain. Oke, bismillah, aman. Semua saya tabur, teman-teman. Oh, semua sini-sini sampai keliling rumah, semua saya taruh obat buat waspada. Semua saya taburi. Cicak-cicak di dinding ya ini, cicak-cicak di dinding ini. Malam-malam. Nanam biji durian, guys. Besok kalau udah besar tinggal ditanam. Ini kata nggak takut ya? Oh. Eh, udah. Nyamput. Udah tumbuh, guys. Udah tumbuh ternyata. Kita tuncepin lagi nanti biar naik. Oh, udah tumbuh semua. Baru 3 hari udah tumbuh. Lumayan. Daripada nganggur, siang-siang istirahat, tanam, biar bosnya seneng, biar minta apa-apa, dikasih. Durian lagi, guys, ketemu durian, durian 24. Belum masak, jatuh kemarin. Ininya patah, nggak kuat rantingnya. Tapi ini udah masak kayaknya. Busuk mungkin. Besar, ada 3 kilo ini. 24. Wangi. Udah masak lah ini. Masak. Masak. Nah, kita timbang lagi, guys. Ada berapa kilo ini durian 24. 1 kilo berapa sekarang nggak tahu, mungkin sekitar 15 ringgit. Kita testing. Kok busuk? Oh, busuk, guys. Oh iya, ada busuk ini. Busuk-busuk tetangga ini. 3 kilo ya, busuk. Maneman, sayang, sayang. Udah. Oh, ini ya. Mantep, Musang King nomor 1 di Malaysia, Malaysia. Taruh sini BS bosok. Oke, guys.
Rokok lagi, guys. Rokoknya di sini murahan aja. Yang murah-murah. Kenyon. Cuman 5 ringgit satu kotak ini. 15.000. Kuli rokoknya nggak usah mahal-mahal, yang penting ngebul kayak gitu. Oke, guys, terima kasih, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, guys.